ada tenaganya gitu, guys. Di sini aku kasihan banget karena suami aku udah ngantuk banget, tapi dia tetap mau jagain aku terus karena takut nanti aku manggil-manggil dia ketiduran pulas nggak kedengeran deh. Hei, aku dia juga tidur karena udah capek nahan ngantuk. Ini udah keesokan paginya di mana aku hari ini lahiran. Terus di sini kata dokternya tuh dia mau ngecek aku udah siap buat lahiran apa belum. Terus ini suami aku sih yang udah bangun duluan, terus dia belum bangunin aku. Sini dokternya benar-benar happy karena apa sih, kayak dia kagum gitu sama suami aku karena dia ngajaga istrinya dengan baik. Nah ini aku udah bangun tidur, terus saatnya hari ini juga aku lepas apa namanya infus sama oksigen karena udah agak enakan badan aku dan gak terlalu lemes juga karena aku udah tidur dengan tepat. Terus disini kata dokternya tuh kita harus ngecek gitu aku udah pembukaan berapa, guys. Ini suami aku bawa ambilin kursi roda buat aku, jadi karena aku biar gak lemas gitu kalau jalan, jadi aku naik kursi roda terus didorong sama dia. Wajah aku bener-bener happy kan pagi ini, kayak gak lemas lagi dan ini lagi diperiksa sama dokternya. Nah di sini tuh aku udah sampai di ruangan operasi. Jadi di sini aku bener-bener nangis karena aku tuh panik banget, takut-takut kayak aku bisa ngelewatin ini semua, tapi suami aku tuh ngeyakinin aku kalau aku tuh bisa. Di sini aku tinggal nunggu dokter buat ngecek aku. Di sini aku tuh emang akhirnya itu normal, tapi kalau misalkan aku gak kuat aku gak apa-apa sih, sesar juga. Nah ini tuh dokternya udah datang, terus dia langsung periksa aku gitu, terus kayak suami aku tetap mau nungguin di dalam. Terus jadi aku bilang sama dokternya kalau aku tuh benar-benar panik, tapi lagi-lagi suami aku buat bilang kok dia nggak tahu soal kenapa-kenapa. Terus aku diperiksa, alhamdulillah bayi aku sehat dan aku juga sehat, jadi ada kemungkinan aku lahiran hari ini. Nah ini aku dikasih oksigen sama dokternya, sama dikasih infusan biar apa namanya aku kuat gitu, biar ada tenaganya gitu buat lahiran. Ini aku sambil nunggu pembukaan selanjutnya, di sini aku ditemenin suami aku ya guys. Ya aku tuh nangis karena udah sakit banget, ini bener-bener mau lahiran, jadi suami aku langsung manggil dokternya. Ya lagi proses apa melahirkan, jadi kalian tonton terus dan nikmatin ya guys. Nah ini setelah beberapa jam kemudian akhirnya aku lahir. Sini suami aku dan aku benar-benar happy banget. Kelihatan kita udah lahir, putri dan putra kita udah lahir. Anak kita tuh benar-benar kembar ya, terus dia cewek-cewek. Sama ini langsung nunggu dokternya ditaruh di tempat tidur. Dari sini tuh istri aku tuh lagi habis selesai gigi, terus dia langsung apa namanya dikasih obat buat tidur gitu biar relax gitu badannya, dia dikasih penambah darah juga soalnya dia kurang darah gitu, makanya dia apa namanya di sana dikasih obat bius gitu biar tenang. Ini sini selain suami aku juga benar-benar happy karena aku hati kita udah lahir terus sehat sempurna. Sini anaknya masih lagi tidur sambil di tempat tidur gitu, dan dia tuh tempat tidurnya kayak di ayun. Di sini aku pun udah siuman. Terus di sini suami aku langsung manggilin dokter dan mau copot infusan sama oksigen juga. Di sini pun aku sekalian diperiksa dan di sini dokternya benar-benar happy karena udah bantu kelahiran, dan aku pun udah benar-benar terima kasih sama dokternya. Ini aku udah selesai, jadi aku mau langsung apa namanya ke ruangan di lantai atas ini, ke tempat rawat inap gitu. Aku kayak sehari di sini nginep dulu gitu. Kalau misalkan besok udah boleh pulang baru pulang. Terus
Terus suami aku langsung naruh dari bayinya ke tempat tidurnya guys, supaya dia tidur. Jadi segitu dulu ya guys, terima kasih udah nonton, yang udah like dan subscribe. Sampai ketemu di vlog selanjutnya, bye.